Marsya dari LPK Permata Kasih Anugrah. Di sini saya mau memasak sup tahu putih rumput laut dan bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini saya ada kecap asin, ada bawang putih, ada penyedap rasa, ada ladaku, ada rumput laut, di sini ada tahu putih dan juga bawang daun, kecap ikan dan air ini kira-kira 600 ml ya. Di sini ada gula, ada juga minyak goreng. Pertama-tama saya mau rajang dulu ya bawang daunnya. Kita pisahkan dulu, lalu bawang putih kita cincang halusnya, kita geprek dulu, kita cincang halus. Ini gak pakai sarung tangan, tangannya udah cuci tangan ya, udah bersih. Dua siung aja lah ya. Lalu kita potong-potong bahannya. Tahu putih, kita potong. Jadi 4 bagian. Lalu kita potong lagi semuanya ya. Kita potong lagi menjadi 3 bagian. Kita panaskan kompor. Lalu tuang minyak. Lalu kita rebus airnya. Biar cepat ya. Kita sisihkan dulu. Kita tunggu airnya mendidih ya. Bawang daun yang tadi kita goreng ya. Kita
biar wangi. Nanti kita tinggal campur. Sekarang kita masukin tahu. Tangannya bersih ya. Kita masukin bawang putih. Ini kecap asin kita masukin. Ada bubuk atau merica bubuk, lalu penyedap. Kita masukin lagi. Bawang daun atau daun-daun sama isinya. Kita tunggu sampai mendidih. Selesai. Kita tabur bawang goreng. Kita tuang ke mangkuk. Selamat menikmati. Semoga bermanfaat.